Guys, balik lagi sama gue di IKI69. Dan hari ini guys, kita bakal lanjutin eFootball PES 2021 Mobile-nya ya guys ya. Oke teman-teman semua, hari ini kita bakal lanjutin pembahasan tentang pembaruan nanti Kamis tuh apa aja eventnya dan segala macamnya. Nanti langsung aja gue bahas teman-teman ya. Gitu guys, jadi kalian simak aja videonya biar paham gitu kan ya, biar gak nanya-nanya lagi. So langsung aja kita gas ke videonya bos. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman semua yang belum top up koin, silahkan guys di top up sekarang juga, keburu rame nanti pas Kamis ya kan. Top up langsung di xyj_store07 ya kan. Persiapan untuk Davis teman-teman semua ya, persiapkan koin kalian untuk Davis karena si Davis ini OP banget, overpower banget ya. Langsung aja di xyj_store07, di sana banyak banget testingnya, sudah terjamin aman yang gue follow ya guys ya. Jangan tertipu, oke? Gue follow IG-nya ya, yang gue follow gitu. Jadi, baik kalian langsung aja gas di sana ya. Ada game lainnya juga, so legal ya. Aman, santai, langsung top up yuk. Nah, giliran yang mau beli-beli akun nih, langsung aja kalian langsung ke All Shop Akun PES teman-teman ya. Di IG ketik All Shop Akun PES aja yang gue follow. Jadi kalian scroll-scroll tuh ya, banyak banget guys akunnya ya. Iconic-nya juga banyak, tapi murah-murah. Itulah ya, testinya juga ya gak usah ditanyain lagi, testi banyak banget disorotan, kalian tinggal lihat aja di sana. Oke, jadi langsung aja gas dibeli, follow order. Oke, mantap. A few moments later. So oke, teman-teman semua, kita bakal masuk ke pembahasan tentang pembaruan Kamis 30 Desember 2021. Oke, yang pertama adalah ya, maintenance. Tidak ada maintenance di hari Kamis nanti. Ya, sudah dikonfirmasi dengan Konami sendiri bahwa di hari Kamis tidak ada yang namanya maintenance guys ya. Jadi kalian langsung aja ditunggu, mungkin langsung di jam 9 langsung ada event teman-teman semua ya. Nah, eventnya tuh apa sih ya? Nah, ini eventnya ini. Untuk eventnya sudah terkonfirmasi, yaitu POTS. Bagi kalian yang suka POTS ya, Player of the Season, yang kalian bisa lihat di sini adalah Brazil Asai Serie A ya. Max POTW nih, maxnya tuh kalian bisa lihat di situ ada Yuri Alberto 97, terus ada Guilherme 95, ada Hull 94, ada Bruno Henrique 94 juga, ada Wagner 93, ada Nielsen 93, Ederson 93, Mikhail 93, Felipe Luis 92, Fernando Miguel, dan juga yang Fernando Miguel 91. Dan juga ini bahasanya kok ini ya, Jepang atau Cina nih guys, kalian bisa lihat dah, aku nggak bisa baca guys. Jadi ya pokoknya itulah ya, aku gagal juga. Jadi ya ada Brasileiro POTS ya, bukan POTW guys, tidak ada POTW gitu ya, jadi adanya POTS aja nih. Itu karena tidak ada maintenance ya, jadi sekalian tuh dikeluarin tuh POTW, pas itu POTW, terus POTW Jepang juga. Terus udah, terus yang ketiganya yaitu tanggal 30 yaitu max POTS teman-teman ya, ada POTS gitu. Match day, wes, match day-nya apa nih? Kalian bisa lihat di sini. Match day-nya sendiri itu ada Bayer Leverkusen ya, Boca Junior, Flamengo, Galatasaray, Liverpool. Yang pastinya di sini match day-nya match day klub ya, teman-teman, bukan timnas, oke? Bukan timnas, jadi ini klub. Ada tadi Boca Junior, Liverpool, Lombardia NA, itu Inter Milan, terus Real Madrid, Manchester United, Olympic Lyon, PSG. Uhoy, PSG guys. Kalau kalian tahu di situ ya ada Messi, Mbappe, Neymar, udah nge-cheat sih, udah parah sih ya, yang pakai PSG jangan temenin guys ya. Oke, ada Roma, Sao Paulo dan Zenit. Oke, kalau untuk tandangnya ada Arsenal, Corinthians, FC Barcelona, terus Bayern Munchen, Fenerbahce, ada Juventus, Madrid Rosas atau ATM, Manchester B atau Man City ya guys ya, Man City, terus ada Milano RN, ini AC Milan, terus Napoli, Olympique Marseille, dan juga River Plate, Tottenham. Rasakan keseruan pertandingan sepak bola utama PES 2021. Oke, siap Konami ya. Konami ini lagi ini guys ya. Oke, gue jelasin dulu kenapa Konami nggak ada maintenance ya, karena lagi liburan teman-teman ya. Konaminya lagi liburan, gamenya ancur-ancuran, mantap ya kan, mantap banget dah ya. Tapi nggak ada maintenance gitu.
Oke, event selanjutnya adalah Festive Season Campaign, teman-teman ya, buat kalian yang login ya, buat kalian yang login. Jadi ya langsung aja kalian login doang udah dapat 75.000 GP. Itu Festive Season Campaign, teman-teman semua ya. Kemungkinan juga ada penambah keahlian manajemen ya. Langsung aja kita gas ke selanjutnya. Nah ini guys, ini nih FC Bayern Munchen campaign ya. Oke lah guys ya, jadi hari ini gue pengen jelasin juga nih tentang FC Bayern Munchen campaign, kenapa ada FC Bayern Munchen gitu. Yang pertama karena tentu saja partnernya ya, lisensinya partner dari Konami si Bayern Munchen ini. Jadi kalian bisa lihat di sini periodenya itu dari tanggal 30 sampai tanggal 13 Januari 2022. Kalau kalian bisa lihat di sini ada detail bonus login ya, detail bonus login, ada login pertama pemandu bakat ya. Ya kalian pasti dapat nih pemandu bakat Bayern Munchen bintang 5 bos. Terus login kedua sama dapat juga. Nah, yang login ketiga ini paling spesial ya. Login ketiga ini paling spesial yaitu Legend FC Bayern Munchen. Agen spesial satu kali. Jadi isinya itu guys, isinya itu kayak Oliver Kahn, Beckenbauer, Lizarazu ya, begitu-begitu, Matthaus. Ya pokoknya yang Bayern Munchen guys gitu. Kalau kalian bisa lihat di sini di tanggal 30 nanti sudah fix ada FC Bayern Munchen campaign, sudah resmi ya gitu. Untuk iconic moment, Konami masih ngunci nih. Apakah ada di Kamis ini iconic momentnya gitu? Banyak yang bilang AC Milan, guys. AC Milan, MU dan Real Madrid. Gua nggak tahu. Jadi masih dikunci. Kemungkinan besar ya yang belum muncul kan. Yang belum muncul kan AC Milan ya. Kita cobalah ya. Kemungkinan AC Milan. Apakah betul? Ya, pokoknya Konami masih ngunci ya. Kamis itu gue gak tahu apakah bakal ada gitu kan ya. Yang terpenting adalah ya di tanggal 31-nya atau di hari Jumatnya kita dapat event Davis. Tuh dia makanya guys ya, persiapkan koin kalian bos. Ada Davis teman-teman ya di tanggal 31. Bang, Davisnya gimana? Davisnya itu sendiri guys, digacha sendiri gitu. Jadi satu pack itu iconic momennya cuma satu, yaitu si Davis. Nah, kalian coba gacha di situ. Itu kayak event Messi gondrong. Messi gondrong tuh. Kayak Messi gondrong nih orang gitu. Jadi untuk max ratingnya sendiri 101 ya. Waduh, gila men. Gila banget. Semoga gua dapet ya. Semoga yang nonton video ini juga dapet guys. Tolong ya Konami kasih kita Davis, gua pengen banget sih. Sumpah 101 men. Terlalu overnya tapi bodo amat ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, gila men, dia dribblingnya 95, fisikalnya 95, speednya 99, akselerasi 99, dribbling 99, balance 99, stamina 96. Anjir lah, gila, udah nggak ngotak ya. Aduh men. Oke, jadi itu dia guys ya. Jadi itu dia, udah sih itu aja. Untuk event-event atau pembaruan nanti di hari Kamis, begitu aja. Yang paling kalian tunggu pastinya Davis ya di tanggal 31-nya, tapi itu guys di tanggal 31-nya. Untuk 30 Desembernya masih dikunci nih. Apakah ada iconic momentnya? I don't know. Kita lihat aja nanti ya. Oke, okay, so gue tutup aja ya. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa guys, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Gue Iki69 dan pamit ya guys ya. Oke. Okay? Keep charming, work hard, and loving. See you in the next video, bro. Kalau kalian memang mau tanya, silakan tanya di sini di kolom komentar. Atau kalian mau ngebenerin info gua, kalian bisa komen di kolom komentar. Bebas, santai.